Hai semuanya, ketemu lagi dengan Bunda Nun. Hari ini kita akan memasak gulai kepala ikan kakap. Bumbunya dihaluskan di blender sampai halus, Bunda. Setelah bumbu halus, kita siapkan minyak, kita panaskan, lalu kita tumis bawang merah, Bunda. Kita tumis bawangnya sampai mengeluarkan aroma harum. Setelah harum, baru kita tuangkan bumbu yang telah kita blender tadi. Kita tumis kembali. Lalu kita beri daun kari supaya untuk mengurangi aroma amis dari ikan. Bumbunya kita tumis sampai mengeluarkan aroma harum. Setelah bumbunya tercium harum, kita beri sedikit air. Lalu baru kita masukkan ikannya. Masukkan semua ikan ke dalam bumbu yang telah mendidih. Dan biarkan ikan-ikan ini meresap bumbunya dan mengeluarkan kaldu dari daging ikan. Kita biarkan sampai meresap semuanya. Setelah itu sudah bisa disajikan. Gulai kepala ikan kakapnya sudah bisa disantap, Bunda. Semoga suka ya. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya. Sampai ketemu kembali di resep Bunda Nun yang lain. Jangan lupa tonton ya.